يلا مع بعض كلنا نشيد الوطن يلا واحد اثنين ثلاثة فج والعليا فج لخال السماء وارفع الخفاق أخر يحمل نور المسطر وجهي الله مرفقاً. Jadi majalah Ripal Buston ini merupakan salah satu majalah atau kebun kurma yang sudah modern. Karena di sini didekor sedemikian rupa. Di sini dia. Ada makanan-makanan Indonesia, ada bakso. Tamu VIP ke sini. Jamaah-jamaah umroh VIP ke sini bagus. Rekomendasi banget buat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan selalu diberikan rezeki ya, dimudahkan rezekinya, amin. Kembali lagi di vlog saya di channel YouTube saya Sofyan NH Channel. Dan teman-teman, kali ini saya mau nge-review salah satu majra'ah atau apa majra'ah, tempat kebun kurma untuk para jamaah yang ada di Madinah. Nah, karena ini malam, maka yang saya review ini jam 10 malam di sini di Madinah. Saya ingin nge-review namanya Rif Al Bustan atau majra'ah Hamdi. Jadi lokasinya itu di dekat Jabal Uhud. Nah, kita juga taksi di sini. Naik taksi itu sekitar 12 real atau 20 real. Nah, ini kita di area Masjid Nabawi ya. Area Masjid Nabawi, Hotel Odes. Kita nyari taksinya di sini. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, ini kita datang dari sana tadi. Nah, biasanya jamaah-jamaah juga banyak yang kesini nih malam-malam, apalagi sekarang bulan Maulid, ngadain Maulid di sini. Dan banyak mukimin atau warga pribumi juga di sini karena ini majra'ah buka sampai pagi, masya Allah. Kita masuk ke depan, ramai sekali ya. Sekarang itu malam hari apa ya, kemerdekaan Arab Saudi. Sekarang tepat tanggal 22 September. Nah, teman-teman, ini merupakan, jadi majra'ah Ripal Buston ini merupakan salah satu majra'ah atau kebun kurma yang sudah modern. Karena di sini didekor sedemikian rupa, untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Insya Allah ramai sekali di malam hari. Ini wajah-wajah orang Saudi semua ini. Kita ke depan. Jadi kalau di depan ini, nah yang di depan ini, teman-teman, di sini ada apa sih? Tempat makan. Ada bakso juga di sana. Menyediakan makanan Indonesia juga. Di sini dari arah pintu masuk itu, antum masuk ke kanan, ngambil kanan. Ada tempat bermain anak-anak juga. Di sini dia. Ada makanan-makanan Indonesia, ada bakso. Kita lanjut ke depan.
Kalau nggak salah di sana itu ada musola, yang gedung sana tuh buat tempat sholat. Masya Allah. Ini bagus juga yang ngedekornya. Bagus sih buat para apa? Buat bawa tamu-tamu VIP ke sini. Jamaah-jamaah umroh VIP ke sini bagus kan? Rekomendasi banget buat dari saya. Nah, biasanya sebagian kebun kurma atau majra'ah di Madinah ini jam 2 siang itu udah tutup, nggak bisa nyampe malam. Ada gazebo-gazebo kecil juga nih. Kalau di gazebo kayaknya bayar deh nyewa gazebo tuh, soalnya ada ijarnya juga. Nah, ada kebun binatang juga teman-teman, kayak burung-burung di dalam nih. Bayar juga masuk tiket. Habibi, ahlan. Kebal hal. Alhamdulillah. Pi sedih kaki. Iyo. Majud. Iyo. Fina aila. Entegi tu sah. Lah, nama sah. Tuh, pi jemaah ini pondok. Mas Sheila kerat bos. Tak kita tak. Nah teman-teman, ini majelis. Nah di sini biasanya buat ngerayain maulid atau bawa tamu-tamu VIP, bisa manasik, pemantapan manasik juga di sini untuk para travel. Nah ini tempat burung-burung nih. Kita maju ke depan. Ada tempat duduk-duduk juga buat nyore juga bagus nih teman-teman. Bagi yang nggak tahu, tempatnya ini deket Jabal Uhud ya. Namanya Majra'ah Rif Al Bustan. Dari sana teman-teman. يلا كلكم صوت واحد يلا مع بعض النشيد الوطني يلا واحد اثنين ثلاثة المجد والعليا مجد لخالق السماء وارفع الخفاق أخضر يحمل نورا مسطرا يهتدي الله أكبر يا موطني Nah hari ini tuh hari Waton teman-teman, tanggal 23 September itu Independence Day Arab Saudi. Sekarang saya sedang berada di luar, ya, udah di luar. Barangkali cukup sekian review dari saya. Semoga di hari ulang tahun Arab Saudi ini, Arab Saudi terus jaya, tidak terpecah belah, selalu diberikan keamanan dan diberkahi ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.